undur mangkono tandur mangkono. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, mari terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan rasa cinta di antara kita, termasuk rasa cinta terhadap semua makhluknya. Salawat dan salam, mari selalu kita sanjungkan kehadiran junjungan kita, Nabi dengan mukjizat terbesarnya, Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga tercurah limpahkan pula pada sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, salah satu kewajiban orang tua yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan ialah mendidik anak-anaknya untuk menunaikan ibadah sholat. Orang tua berkewajiban mengajar, melatih, mendidik dan memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk menunaikan ibadah sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bila sampai usia 10 tahun anak masih mengabaikan sholat, orang tua diperbolehkan memukulnya. Tentu saja pemukulan yang dilandasi kasih sayang. Kaum muslimin wal muslimat, Rasulullah bersabda, muru auladakum bis salati wa umsabain sinina wa daribuhum alaihi wa hum abna'un asir. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya sedangkan mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Daud. Hadirin sekalian rahimakumullah, seseorang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin lemah. Kaum muslimin yang saya hormati, jadi hadis ini mendorong umat Islam untuk mempersiapkan fisik maupun mental di dalam mempertahankan dan menjaga agama Islam dengan segenap ajarannya. Kesimpulan dari pidato ini yaitu, sebagai orang beriman, persiapkanlah fisik dan mental kita dalam mempertahankan dan menjaga ajaran Islam. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Buah durian dalamnya putih, cukup sekian, terima kasih. Ilal liqa wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, tepuk tangan.